something that you need to say. It ain't easy living inside your brain for sure. Esa Santa Sahabat Indonesia menyanggupi tantangan kalian untuk menguji kekuatan kaca bending part 2. Penasaran? Kaca bending sendiri adalah kaca yang diproses hingga melengkung, tentunya melalui tahapan proses temper. Biasa digunakan untuk apa? Railing tangga kaca, partisi, fasad, dan sebagainya. Lantas, bagaimana menguji kekuatan dan kelayakannya selain uji coba secara SNI dan Eropa? Bisa ditarik kesimpulannya dong, jika kaca bending ini sangat kuat dengan standar kekuatan tempered 500% lebih kuat dari kaca biasa. Namun ketika kaca stres berkali-kali terkena tekanan dan beban, kekuatannya menurun. Dan inilah yang menimbulkan kaca dapat pecah. Ada satu fakta lagi, asal tekanan yang memicu kaca pecah ini bisa dilihat dari penyebaran pecahan kacanya loh. Contohnya seperti pada pecahan eksperimen ini. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe. Stay tune terus di channel Esa Glass. Thank you for watching.